Oke, dua, satu untuk live streaming. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحمد لله kita ucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini dapat sama-sama kita bertemu di dewan yang mulia ini yang serba oren ini. Alhamdulillah. Pertemuan kita pada malam ini adalah pertemuan yang pertama. Jadi saya pun tak tahu apa yang sewajarnya dan yang sebaiknya untuk saya sampaikan bagi memenuhi keinginan tuan-tuan. Jadi sebagai permulaannya, pada malam ini kita bawa tajuk yang mudah sajalah, iaitu tajuk kita berakhlak di dalam beragama. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, berakhlak dalam main bola sepak kita dah tahu dah. Ya, kita main bola sepak ni kena ada akhlak. Kita lalu tengok referee angkat kad kuning. Ya, dua kali buat angkat kad kuning, sepak keluar. Kalau kesalahannya begitu berat, terus angkat kad merah, buang keluar. Satu game gantung. Apa sebab tu? Sebab pemain tersebut tidak menjaga akhlak, tidak menjaga etika, melanggar peraturan ketika bermain bola sepak. Ya, main bola sepak ni, yalah kadang-kadang dapat pahala kalau kita jaga betul-betul dia punya masa waktu sembahyang-sembahyang, tutup aurat. Tapi banyaknya dapat dosa lah. Sebab bila dah main tu ke seluar pendek, kadang-kadang waktu sembahyang melanggar. Ya, itu tak termasuk dengan bergaduh gitu gini lagi. Jadi kalau main bola sepak pun, dia ada akhlak dia. Agak-agaknya ketika kita beragama ni, ada tak akhlak dia? Itu. Separuh orang kata, dah kita nak beragama, apa fikir lagi nak akhlak-akhlak. Itu. Yang penting kita amalkan agama kita. Inilah yang menjadi suatu masalah pada hari ini. Orang beragama ikut cita rasa dia. Jadi bila dia beragama ikut cita rasa dia, itu yang agama ini tak nampak indahnya. Sebab apa? Agama itu diolah oleh manusia. Dia agama ini diolah oleh Allah. Sebab itu bila kita nak beragama, kita kena ikut cara yang Allah Ta'ala tunjuk. Ya, beragama itu bagus. Kita mesti hidup dalam agama. Tetapi dalam kita beragama, kita kena ikut cara yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena ada etika-etikanya, akhlak-akhlaknya. Kalau tidak, cara hidup beragama kita itu akan membawa fitnah kepada agama dan juga kepada masyarakat. Ya. Tentu tuan-tuan agak sukar nak menerima fakta ini. Sebab selama ni kita telah selalu diajar, ya, inna dina indallah al-Islam. Sesungguhnya agama yang diakui di sisi Allah ialah Islam. Lalu kita pun mengamalkan Islam. Bagi kita, bila kita dah amalkan Islam tu, dah okey lah tu. Dan kita juga diajar supaya yakin
Bila kita mengamalkan agama ini, kita akan selamat dunia akhirat. Kita diajar begitu. Daripada kecil kita diajar begitu. Sebab agama ini datang daripada Allah. Agama Islam ini datang daripada Allah, dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita amalkan, kita akan berjaya. Tetapi kita tidak dapat nafikan bahawa ada orang mengamalkan agama dia jadi tak berjaya. Sebab apa dia jadi tak berjaya sampai timbul fitnah? Sebab dalam dia beragama, dia tidak menjaga akhlak-akhlak di dalam mengamalkan agama. Saya ambil satu contoh. Tuan-tuan nak bersedekah. Ni tong derma dah berjalan ni. Bagus tak berderma ni? Bagus. Kalau saya suruh tiap-tiap seorang kat sini bacakan dalil-dalil supaya kita ni suka berderma, saya rasa sampai besok pagi tak tercatat kita punya banyak dalil. Ya. Antara dalil apa yang biasa orang baca? Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang bersedekah itu seperti orang yang masukkan sebutir benih yang kecil dalam tanah. Benih itu nanti jadi sepohon pokok. Pokok itu pula keluarkan 7 ranting. Tiap-tiap ranting keluarkan 100 buah. 100 kali 7, 700. Bila kita dengar ayat tu, kita pun tak sabar-sabar nak bersedekah. Gaji bulan tu dapat 1,000, letak 1,000 terus dalam tabung. Balik rumah isteri tanya, bang, misai abang tu nampaknya dah sampai tutup bibir bawah tu bang. Itu orang misai tutup bibir atas ni biasalah. Saya pun biasa terkena gitu, tak dan itu. Tapi kalau sampai bibir di bawah ni pun tutup sekali, itu maknanya apa tu? Memang tak ada duit dah nak beli pisau cukur. Bila tanya, mana duit kau? Kau aku tengok pagi-pagi pergi kerja, takkan pisau cukur tak boleh beli. Aku mengamalkan ayat Quran yang menyuruh aku supaya bersedekah. Jadi aku dapat 1,000, 1,000 aku letak ke tong masjid. Balik rumah, isteri kata, bang, pampers anak tak ada, bang. Balik rumah, tengok-tengok, surat TNB tu dah bukan warna merah, dah ada warna oren dah. Tu masa nak potong saja. Itu belum campur surat air lagi. Belum cukai pintu lagi, semua surat-surat semua dah warna oren dah. Ya. Pagi-pagi pergi bekerja, apasal bil-bil dia tak boleh bayar? Pedulikan bil tu, yang penting kita mengamalkan agama. Kita kena berderma. Akhir sekali, isteri dia pun buat laporan dekat pejabat agama. Buat tuntutan fasakh. Sebab apa? Sebab suami saya gila berderma, sampai kami sekeluarga pun duk makan kangkung belakang rumah dah 4 bulan dah. Apa sebab tu? Beragama tetapi tidak berakhlak di dalam mengamalkan agama. Maksud tidak berakhlak di sini ialah tidak mengikut cara yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk dalam beragama tu cara orang buta. Cuma dia tahu beragama tu bagus, tapi nak masuk dalam tu ada cara dia, ada ilmu dia. Sa'ad bin Abi Waqqas, dia sakit tenat. Bila sakit tenat dia ni duit banyak. Dia cerita ke Nabi, ya Rasulullah, aku duit banyak ni. Jadi kalau apa-apa berlaku, seluruh harta aku ni aku infakkan ke jalan Allah. Nabi bila dengar Sa'ad bin Abi Waqqas nak infakkan semua ke jalan Allah, apa Nabi kata? Banyak tu Sa'ad. Betul. Sa'ad bin Waqqas ni dia ada anak-anak dia, ada isteri dia, ada tanggungjawab dia. Banyak tu kalau nak bagi semua. Kalau gitu saya bagi separuh lah. Separuh pun banyak lagi Sa'ad. Kamu ada anak, kamu ada isteri. Kalau kamu dermakan separuh, banyak lagi tu.
Kalau gitu ya Rasulullah, separuh tak boleh, 1/3 lah. 1/3 tu pun masih banyak lagi. Mana Nabi larang. Jangan sampai berderma sampai orang di rumah kita tak makan. Macam pepatah Melayu kata apa? Susu apa ni? Kera di hutan disusukan. Ya, anak di rumah mati kelaparan. Kenapa? Kerana saya mengamalkan agama. Kalau begitulah cara amalkan agama, itu bukan agama namanya itu. Itu bukan agama namanya. Islam ini, setiap juzuk hukum dalam Islam ini terbina di atas maslahah. Setiap juzuk. Apa saja hukum yang kita dengar dalam agama kita, semua di hujungnya membawa kepada kebaikan ataupun untuk menolak kejahatan. Semua. Ada. Kita berpuasa. Ujungnya nak dapatkan kebaikan, takwa. Ada. Ya, kita berkahwin, ujungnya untuk dapat kita tutupkan mata kita tak pandang benda yang haram lagi dah. Untuk kita mendapat zuriat-zuriat kita yang baik-baik. Semua hukum hakam dalam agama ada maslahat dia. Ada maqasid dia. Sebab itu dalam kita nak mengamalkan sesuatu, kita kena tengok mengamalkan ni sampai tak kepada maqasidnya. Kalau tak sampai, itu bukan agama namanya tu. Macam kita berderma tadi lah. Berderma itu tujuannya untuk menolong orang yang susah. Tetapi dalam waktu yang sama, sampai anak kita pun nak makan, tak ada benda nak makan, ini sudah lari daripada maqasidnya. Jadi sebab itu tuan-tuan yang dihormati sekalian, kita pilih tajuk ini supaya kita mendapat panduan dalam kita nak mengamalkan agama. Jangan sembrono begitu saja. Ya, kalau benda kita benda agama tapi kita buat secara sembrono, nanti dia akan membawa fitnah. Ya, tuan-tuan yang dikasih sekalian. Dia fitnah dalam beragama ini. Dia boleh terbit kalau kita mengamalkan agama dalam keadaan kita jahil. Yang kita tahu tu je lah, sembahyang itu wajib. Tapi kita tidak tahu cabang-cabang hukumnya. Yang kita tahu nak mengamalkan sembahyang itu, tapi cabang-cabangnya kita tak tahu. Contohlah, kita mendengar ayat Quranul Karim. Allah Ta'ala kata apa? Aqimus salah liduluki syamsi. Hendaklah kamu mendirikan sembahyang kerana gelincir matahari. Apa sembahyang yang kita kena buat bila gelincir matahari? Zuhur. Dia baca nas ni. Wajib sembahyang bila gelincir matahari. Ya, seronoklah. Sebagai orang Islam, bila kita jumpa ayat Quran, tentu kita seronok nak mengamalkannya. Allah kata, bila gelincir matahari, kena sembahyang zuhur. Dia pun baliklah. Balik ke rumah dia. Ya, tunggu gelincir matahari. Tunggu. Memang gelincir matahari aja, dia pun solat zuhur. Dia ajak isteri dia, tarik sekali. Jom, kita solat zuhur. Wajib ni. Sebab Allah kata, dirikanlah solat zuhur bila gelincir matahari. Si dia kata, bang, saya tak boleh solat sebab saya tak bersih ni. Kau tak nampak ayat Quran ni. Allah kata apa? Dirikan semayang zuhur ni bila gelincir matahari. Matahari gelincir dah. Semayang, jangan tak semayang. Budak-budak tu semua bangun. Baby-baby tu semua kejut. Bang, baby tu dia belum mukallaf lagi bang. Oi. Inilah korang. Bila Allah kata semayang banyak sangat ceritanya, dalihnya. Dah kita pula dia kata banyak berdalih. Padahal, dalam hukum agama kita, ya, sesuatu ayat Quran yang ada hukum tu,
Dia bukan boleh kita terima untuk mengamalkannya begitu saja. Kalau wajib, wajib. Bukan. Dia ada tapisan-tapisannya. Itu yang dipanggil ahkamul wad'i. Kita biasa belajar di sekolah ni, biasa orang bersyarah, kita belajar ahkamut taklifi. Hukum taklif. Hukum taklif tu apa? Ada wajib, ada haram, ada sunat, ada apa ni, makruh, harus, lima tu. Itu, tanyalah siapa saja orang Islam, tahu belaka. Itu sebab bila kita tahu saja, kita tahu hukum taklifi saja, tu yang kita bila kata sembahyang Zuhur tu, wajib. Bila kita tanya, Zuhur, sembahyang Zuhur wajib tak? Wajiblah Ustaz. Sebab apa dia kata gitu? Sebab orang ini hanya memahami hukum taklifi saja. Sebenarnya di sana ada satu lagi hukum yang digariskan oleh para ulama dalam pengajian usul fiqh, iaitu hukum wad'i. Kita ada hukum wad'i. Hukum wad'i ni ada jumhur usuliyun, ulama-ulama usul kata dia ada tiga. Ada yang kata lima tapi sepakat kata tiga. Dia mesti ada sebab dia. Dia mesti ada syarat dia. Dia mesti ada, dia mesti tiada maniknya. Macam tadilah, dirikanlah sembahyang. Solat Zuhur bila gelincir matahari. Wajib tak? Wajib, hukum asalnya wajib. Tetapi kena diselidik dulu di sudut hukum wad'inya. Penyelidikan yang pertama ditengok di sudut apa? Di sudut sebab. Sebab sembahyang Zuhur apa? Gelincir matahari. Ah, tu dah gelincir dah matahari dah. Wajib lah. Nanti dulu. Belum. Walaupun dah ada sebab, belum tentu dia wajib lagi. Selidik pula di sudut syaratnya. Apa syarat wajib solat Zuhur? Mestilah orang itu mukallaf. Mestilah orang itu bersih daripada hadas. Mestilah dia menutup aurat. Ini syarat untuk solat Zuhur. Jadi walaupun matahari dah gelincir, tapi tiba-tiba perempuan tu hadas besar, dia berhaid bernipas, tak wajib dia sembahyang. Jangan kita entam sekali satu hukumnya solat Zuhur wajib. Perempuan tu dia berhadas, tak cukup syarat, tak wajib. Katakanlah sebabnya dah ada, syarat pun dah ada dah, dia orang Islam, ya, dia bersih daripada haid dan nifas, itu. Ketiga, dia mestilah tiada maniknya. Apa maksud tiada manik? Tiada penghalangnya. Tiada penghalangnya. Kalau sebab ada, syarat ada, tetapi penghalangnya ada juga, tak wajib buat. Matahari dah gelincir, wajib solat Zuhur. Syarat, syarat dah ada dah. Apa dia? Orang ini dia mukallaf. Dia orang Islam, dia berakal. Ya. Tapi ada maniknya. Apa maniknya? Dia budak yang belum memais lagi. Budak kecil. Apalah wajib pula, ada maniknya. Jadi kalau kita hentam kromo je, jumpa satu ayat Quran, ayat Quran tu kata wajib, kita hentam wajib semua. Ha, itu yang menyebabkan kita, bila orang memberikan pandangan yang lain, kita tak boleh terima. Mana boleh, ini wajib. Kalau tolak, maka kufur, tanam dekat jirat Cina. Nampak? Sebab dia faham hukum taklif aja. Sedangkan sebelum pergi ke hukum taklif, kena cek dulu dari segi hukum wad'inya. Itu yang diajar oleh ulama-ulama usul fiqh kita. Mana boleh entam kromo gitu aja? Ya, zakat. Wajib tak bayar zakat? Wajib bagi orang yang ada sebabnya, bagi orang yang ada syaratnya, bagi orang yang tiada maniknya. Tiga tu.
Baik, apa sebab kena bayar zakat? Sebab dah cukup haul, cukup nisab. Betul tak? Ha, sebabnya dah masuk dah. Macam zakat fitrah lah, zakat fitrah. Wajib ke zakat fitrah? Tanya saya, Ustaz wajib tak? Tak wajib. Kufur Ustaz. Hai, saya kata kau nak kufur ke aku? Zakat fitrah kata tak wajib. Saya kata tak wajib lah, ini bulan Syaban. Bila wajibnya? Zakat fitrah tu dia bulan Ramadan. Ada sebab dia baru dia jadi wajib. Jangan kau zakat fitrah je kira wajib je. Bila orang bagi pandangan yang lain, terus kufur je kat Cina terus. Nanti dulu, cek dulu. Betul? Ha, katakanlah bulan Ramadan dah masuk. Betul tak? Ha, zakat fitrah dah wajib lah. Cuba tengok, cukup tak syaratnya? Apa syarat nak bayar zakat fitrah ni antaranya? Yalah, zakat fitrah ni dia macam zakat kepala lah, betul tak? Ya? Kalau kita ada anak gila, kena zakat juga. Betul? Kena. Maknanya dia macam lebih kurang, selagi dia hidup, dia kena. Tetapi syarat dia, dia mesti hidup Ramadan dan Syawal. Kalau seorang baby itu dilahirkan selepas Maghrib, satu Syawal. Tadi kita puasa. Kita puasa, lepas tu kita berbuka puasa. Syawal Ramadan yang terakhir. Lepas buka puasa je terus orang takbir raya. Budak lahir waktu tu. Wajib tak zakat fitrah? Tak wajib. Tak cukup syarat. Sebab apa? Syarat wajib zakat fitrah mesti dia hidup dalam bulan Ramadan dan dalam bulan Syawal. Dua bulan tu dia mesti hidup. Jadi walaupun sebab dah ada, tapi syarat tak cukup. Ha, katakanlah orang itu sebab dah ada, Ramadan dah masuk, syarat cukup, dia hidup Ramadan dan juga Syawal. Tengok ada manik tak? Kalau ada manik tak wajib. Tiba-tiba ada manik, orang ini orang fakir miskin, tak cukup untuk makan diri dia dan juga sanak saudara dia daripada malam raya sampai kepada pagi raya, tak cukup, tak wajib juga dia bayar zakat fitrah. Nampak dah tu. Ini kata rahmatnya Allah. Allah Ta'ala ni rahmat dia, bukan saja dia curahkan hujan pada kita. Bila bumi kita kering, dia curahkan hujan. Oh, rahmatnya Allah. Bukan tu saja. Rahmatnya Allah juga dapat dilihat melalui sistem perundangan dia. Nampak tak? Rahmat dah dari tu. Oh, kalau Allah Ta'ala tu tak rahmat, dia zakat tu wajib, main wajib semua. Tapi Allah Ta'ala rahmat, wajib bagi orang begini, tak wajib bagi orang begini. Rahmatnya Allah. Sebab itu dalam kita nak mengamalkan apa-apa agama, mengamalkan apa-apa hukum, kena dalam bentuk yang rahmat. Itu pelaksanaannya rahmat, kaedah pelaksanaannya kena ada unsur-unsur rahmat. Jangan kita ada hukum-hukum, ada paksa orang, tak terima jirat Cina. Amboi, macam tu ke? Allah Ta'ala pun bagi orang-orang musyrikin berfikir, betul tak? Bila orang musyrikin tu tolak, Allah bagi berfikir. Nabi pun begitu juga, beri penerangan yang jelas, bagi orang berfikir, bagi dia, bagi pandangan dia. Jadi begitu dalam kita nak beragama ni. Bukan kita boleh hentam kromo. Ha, itu dalam masalah zakat. Kena ada sebab, syarat dan mesti tiada maniknya. Baik, kalau semayang dan zakat mesti melalui proses tiga tu, macam mana pula kalau hukum hudud? Kena tak melalui tiga proses? Ah, sama je kan? Ada orang dia berlima Ustaz. Kalau orang tu dia hate, dia tak wajib semayang, oh, dia boleh terima. Sebab apa Din? Sebab ada maniknya. Oh, kalau ada manik tak wajib? Tak wajib. Habis kalau hudud ada manik? Ah, ni tak boleh Ustaz, ini hukum Allah. Ini hukum Allah, kita kena terima. Eh, semayang pun hukum Allah juga, hudud pun hukum Allah juga. Kalau semayang ada manik, mengapa hudud tak ada manik? Kalau semayang akan mesti melalui hukum wadi, sebab, syarat dan juga manik, mengapa masalah hudud tidak melalui sebab, syarat dan manik? Mengapa? Ke kamu ambil mana hukum ni kamu? Ke ni agama kamu? Agama Islam yang kita belajar, yang Nabi ajar, yang ulama perturunkan kepada kita, dia akamul Islam ini dia mesti melalui hukum wadi dan hukum taklifi. Nampak tak? Jadi sebab itu
Kita tengok, ya, kalau sembahyang pun ada hukum wad'inya, ada hukum sebab syarat dan manik. Begitu juga dalam masalah-masalah yang lain. Nampak? Dalam masalah hudud pun mesti melalui tiga ni. Mana boleh lompat tiba-tiba pergi hukum taklifi, tak boleh. Tiba-tiba hudud hukumnya apa? Wajib. Itu terus lompat pergi hukum taklifi. Proses hukum wad'i itu kena jalan dulu. Kena ayak kat situ dulu. Ayak kat situ dulu dan lepas ayak tu baru pergi hukum taklifi. Ha. Jadi, bila orang terlepas pandang hukum hukum wad'i ni, dia pergi hukum taklifi, itu yang dia marah sangat tu. Siapa tolak, siapa beri pandangan sikit je tentang hudud, terus hantar jirat Cina. Padahal kita tidak tolak. Ada ke orang Islam tolak hudud? Saya daripada dulu lagi, tuan-tuan, sejak saya dalam parti bulan lagi, saya tak berani kata orang UMNO tolak hudud. Saya tak berani kata. Tak berani. Sebab apa? Sebab dia orang Islam. Tak masuk akal ni orang Islam akan tolak hudud. Cina pun terima hudud. Dan saya tak pernah mengkafirkan mana-mana orang UMNO kerana dia tolak hudud. Sebab tu orang UMNO jemput saya kenduri, saya bedal dia makan. Sebab jangan sampai kita ni nak beragama, kita seorang je Islam, orang lain tak Islam. Allah Akbar. Oh, kita je yang betul, orang lain semua tak betul. Sebab tu saya daripada dulu lagi, ya, baik dengan orang UMNO, tapi taklah jadi penasihat dia. Kita baik sebab kita nak dakwah dia. Kita baik dengan dia sebab kita nak betulkan dia. Mana tak ada dia, tak ada dia bagi dendak apa benda pun, tahu ya. Jadi gitu. Sebab apa? Sebab apa saya kata kalau kata orang Islam lah, walaupun dia UMNO, dia takkan tolak hudud. Sebab apa? Habis tu ustaz, dia macam tak setuju. Yang dia tak setuju tu bukan hududnya, kaedah pelaksanaannya. Dia dalam agama ni, tuan-tuan, kena bezakan dua istilah. Dua istilah ni kena pernah faham. Istilah pertama apa? Syarak. Itu yang kita panggil hukum syarak tu. Yang kedua hukum fiqah. Dia tak sama tu, yuk. Oh, dah panggil perak pula dah. Saya tak mula lagi slang Negeri Sembilan. Lama tak cakap lah. Jadi, syarak tu lain. Fiqah tu lain. Syarak ni, apa beza hukum syarak dengan hukum fiqah? Hukum syarak ni hukum yang solid datang daripada Allah, yang tak mungkin ada kesalahan. Dan manusia tidak ada walaupun seinci hak untuk campur tangan dalam hukum syarak. Tak ada penambahan, tak ada. Contoh apa dia? Allah kata apa? Ya, aqimus solata wa atuz zakah. Hendaklah kamu dirikan sembahyang, hendaklah kamu tunaikan zakat. Ini hukum syarak. Ini hukum syarak. Dia datang daripada Allah. Dia mesti betul, tak mungkin salah. Dia mesti baik, tak mungkin jahat. Tak mungkin salah. Hukum syarak tak mungkin salah sebab dia datang betul-betul daripada Allah. Tetapi bila kita nak tunai, bila kita nak semayang, kewajipan semayang itu hukum syarak. Tapi bila nak semayang, ulama mula berbeza-beza pandangan. Betul tak? Macam kita ambil masalah semayang tangan ni letakkan mana. Aku nak semayang ni, seorang Allahu Akbar letak bawah pusat. Contoh orang-orang Hanafi lah, mamak-mamak kita, ya, kan dia semayang letak bawah pusat tu. Walaupun, ya, bukan sebab perut dia besar dah, memang dia gitu. Mazhab dia letak bawah pusat. Kita orang kampung kita Allahu Akbar antara pusat dengan dada. Kita pergi pula di Morocco ke di Mauritania ke, orang Maliki tu Allahu Akbar, tangan tak letak mana pun letak. Macam sini je lah, belonjor gitu je lah. Ada yang Allahu Akbar, atau dada pula. Kita pergi Mekah, pening kepala kita tengok masuk haji tu kan. Ni apa hal ni, Pak Arab ni, ni mamak ni semayang macam ni pula. Kita dekat Malaysia ni mazhab Syafi'i.
Biasalah. Yang mereka berkhilaf pandangan ni adalah masalah fiqah, bukan masalah syarak. Dari segi hukum syaraknya, semua terima semayang tu wajib. Semayang tu wajib, semua orang terima. Mana ada Maliki kata wajib semayang, Syafi'i kata wajib semayang. Semua kata semayang tu wajib sebab dia hukum syarak. Hukum syarak datang daripada Allah, mesti betul, tak mungkin salah. Dan manusia tidak ada hak untuk beristihad di dalamnya. Tetapi bila nak semayang tu, maka kita terdedah kepada hukum fiqah. Ulama' pun beristihad, semayang tu wajib, tapi cara angkat takbirnya begini, cara letak tangannya begini. Berbeza-beza pandangan. Jadi dalam masalah fiqah, mereka tak sama. Itu dibenarkan, itu diizinkan. Jangan kita bila ada orang fiqah tak sama dengan kita, kita pun ha terus jirat Cina. Jangan. Kalau dia tak terima syarak, itu saya setuju. Tapi itu pun kita jangan cepat menjerat Cina kan dia. Kita kena report ke Jabatan Agama. Jabatan Agama akan panggil dia untuk sesi kaunseling. Bawa dia ke pusat pemulihan dulu. Kan? Ah, lepas tu barulah proses-proses selepas itu diadili di mahkamah kan. Dia tolak juga. Ah, barulah dijatuhkan hukuman, bukan kita. Sekadar penceramah macam saya ni, bukanlah bila dah duduk kat meja ni, bukan kerja saya lah nak menjirat Cina kan orang. Apa tu? Kan kita tengok cerita masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak para sahabat pergi kepung perkampungan Bani Quraizah. Nabi balik daripada perang Khandaq. Sampai di rumah tu, Jibril kata, "Ya Rasulullah, perang belum tamat lagi. Gi kepung perkampungan Bani Quraizah tu, mereka khianat kepada perjanjian Piagam Madinah tu." Gi kepung. Nabi pun keluar rumah, dia kata apa? "La yusalliyanna ahadukum illa fi Bani Quraizah." Akama qala Nabi. Jangan ada seorang pun daripada kalangan kamu yang solat asar melainkan di perkampungan Yahudi Bani Quraizah. Yang bagi arahannya siapa? Nabi. Seorang aja. Yang dengarnya sahabat-sahabat. Dia orang pun naik kuda berbum-berbum nak pergi kepung ni. Arahan kata daripada Nabi, jangan sembahyang asar melainkan di perkampungan Bani Quraizah. Sampai tengah jalan masuk waktu asar, sahabat pun pecah dua. "Eh, kami nak sembahyang sini." Sebagian yang lain kata, "Eh, mana boleh, Nabi punya arahan, sembahyang kat sana." "Eh, Nabi juga pernah ajar aku sembahyang mesti awal waktu." "Eh, tak boleh, Nabi kata sembahyang kat sana." "Eh, tak ada, kami sembahyang sini." Jadi sahabat pecah dua. Seorang sembahyang sini, seorang lagi terus ke sana. Sampai sana baru sembahyang. Bila Nabi dah sampai sana, maka mereka pun bertanya, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni apa cerita ni? Mana satu yang betul ni?" Itu. Nabi kata, "Dua-dua betul." Sebab apa? Sebab itu ijtihad mereka dalam masalah fiqah. Betul tak? Tapi dua-dua puak ni terima tak semayang tu wajib? Terima. Sebab semayang wajib itu syarak. Tak boleh khilaf. Yang mereka khilaf dalam masalah apa? Fiqah. Bila khilaf dalam masalah fiqah, berlapang dada. Apa pasal sampai nak jigat Cina? Nampak? Tu kadang-kadang kita ni oleh kerana terlampau, nak kata warak pun tidak warak mana pun, warkak ya. Tapi dia rasa macam dia tu terlalu warak, dia tu terlalu Islam sangat. Itu. So, dia tengok orang lain, oi, beza sikit dengan dia, dah tak Islam dah. Padahal beza tu di sudut fiqah aja. Ha. Jadi tuan-tuan, rupa jugalah masalah-masalah yang hari ini dipertikaikan, yang diperbincangkan, ya, masalah pelaksanaan hukum hudud ni. Syaraknya hukum hudud ni, hukum syarak tuan-tuan, kita tak boleh tolak. Ini hukum Allah. Kan, ini hukum Allah. Jangan ada siapa-siapa di kalangan kita yang, "Saya tak setuju dengan hukum hudud." Jangan, itu rosak akidah tu. Ya. Jangan. Kita semua kena terima hukum hudud. Lim Guang Eng pun terima hudud. Cuma dia tengok
Dari segi perlembagaan nampaknya ada problem. Sebab tu dia pun bagi pandangan dia. Lalu orang mengkapirkan dia. Itu kita tak marah lah. Nampak macam mana. Mudah-mudahan Allah bagi hidayah kat dia. Jadi hukum hudud wajib dilaksanakan. Jangan ada siapa-siapa pertikaikan. Cuma ada orang dia melihat dalam beberapa aspek yang lain. Tahu tak? Dia timbang di sudut hukum wad'inya. Ada tak sebabnya? Sebab ada dah. Nak buang hukum hudud ni memang sebabnya dah ada dah. Apa sebabnya? Sebabnya jenayah tempat kita ni cukup kuat. Betul tak? Kuat. Itu. Daripada budak sapu tengah jalan mencuri sampai Perdana Menteri pun mencuri. Memang kuat betul jenayah tempat kita ni. Betul tak? Jadi tempat lain mungkin yang mencuri itu budak-budak kampung tu lah. Itu yang isat dadah tu kan. Itu biasalah. Tapi tempat kita ni daripada budak isat dadah sampai Perdana Menteri semua mencuri. Kan dah kena tak ada tak sebab untuk buat hudud tu? Dah ada. Memang kita kena. Itu. Kita tengok pula syaratnya. Dah cukup syarat pun nak buat hukum hudud ni. Kita tengok, tanya apa syaratnya Ustaz. Kau nak tahu syarat ni, kau tengoklah Nabi SAW sebelum dia buat hudud, apa dia buat. Ya. Antaranya menyelesaikan dulu masalah-masalah yang boleh menyebabkan orang melanggar larangan-larangan hudud itu. Selesaikan dulu. Ya. Antaranya, selesaikan dulu masalah pendapatan masyarakat. Itu, selesaikan dulu. Ini orang tu boleh katakanlah 60% masyarakat di tempat itu pendapatannya bawah paras kemiskinan. Macam mana? Kan? Tuan-tuan mungkin tak pernah rasa tak ada duit. Saya pernah rasa tak ada duit. Itu, masa saya duduk luar negara dulu, belajar kat luar negara, biasalah bila lambat sampai tu, Allahu Akbar, kita ada isteri. Ya? Saya ingat lagi masa tu isteri mengandung. Duit tak ada tapi produktif. Mengandung pula dia. Ya Allah, kita nak belajar lagi dengan duit tak ada lagi. Saya ingat lagi tuan-tuan. Deritanya bila duit tak ada ni. Ya? Saya nak pergi sekolah tu, dia kata, bang, teringin nak makan coklat dah bang. Allahu Akbar. Kita dah lah duit tak ada ni. Daripada tempat saya nak pergi ke universiti saya tu, tiga bas. Saya duduk di Irbid, Jordan. Saya belajar di Alil Bait Mafraq. Tiga bas. Bukan dekat tuan-tuan. Jadi mana nak cari duit? Saya pun bilang, Allah, kalau beli coklat, boleh naik satu bas je. Dua bas tak boleh, kena jalan kaki. Tapi nak apa macam mana? Itu, dia mengandung pun angkara kita juga. Saya pun, yelah, nanti balik, nanti abang belikan lah. Saya belilah, memang tak beli tuan-tuan. Dua bas saya jalan kaki. Isteri tak tahu sampai sekarang, dia tak tahu, saya cerita kat tuan-tuan je. Sebab saya, I'm her hero. Pergi tengah-tengah padang pasir tu, masa jalan tuan-tuan, Allahu Akbar, pergi balik jalan kaki. Tapi yang jarak jauh tu saya naik bas lah. Masa tu terasa, ya Allah, susahnya. Nampak? Sebab bila tak ada duitnya, orang boleh buat apa saja. Jadi selesaikan dulu masalah kemiskinan tu. Sebab orang bila lapar ni, dia boleh mencuri. Kita nak buat orang murtad, kita kena hukum pancung. Orang murtad kena hukum pancung. Memanglah betul. Man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang menukar agamanya, maka pancung sama dia. Wah, kita pun takbir. Tiba-tiba pendapatan rakyat tengok. Itu, ikan kembung RM22 sekilo. Kita RM50 pergi pasar. Kita bawa balik beg plastik aja. Dulu RM50 tu terpaksa bawa beg raga tu tak? Lenguh lah tangan-tangan ni. Orang kata berbirat lah tangan bawa balik barang RM50. Hari ni letak dalam beg plastik, itu pun tak penuh. RM50. Macam mana orang miskin tu yang potong getah sebulan hujan tak berhenti tu macam mana tu?
Dia nak beli macam mana tu? Ni anak dia tahu, ya bola apa ya. Ya tu. Ha, itu kalau satu cawangan. Kena masa dia senang dulu empat cawangan, sekarang dia dah susah macam mana? Masa dia dulu, masa tu dia senang, betul tak? Tiba-tiba dia pun tak tahu ekonomi jadi teruk macam ni. Ha, mana nak dicekaukan duit tu? Ha? Apa? Kita senang nak potong kepala orang murtad aja. Tuan-tuan, saya lama kerja dengan pusat zakat, lembaga zakat Selangor. Dulu saya di Selangor, lepas saya berhenti tu, saya jadi jurulatih kepada amil-amil zakat di Negeri Melaka ni. Dan saya selalu bentang paper dekat Masjid Azim dulu tentang zakat. Ya? Selama saya bertugas, berapa kes murtad berlaku? Kesnya pok lapar. Ada satu Ramadan tu, pakcik tu, dia bulan Ramadan, orang bulan Ramadan bayar zakat fitrah, dia datang muka Melayu, cakap Melayu, tapi nak masuk Islam. Dia tanya, pakcik nak masuk Islam? Ah, kita pun Islam kan dia. Lepas tanya dia, pakcik ni sebelum masuk Islam ni agama Kristian, sebelum Kristian agama apa? Agama Islam lah. Habis pakcik masuk Kristian? Saya masuk Kristian 6 tahun yang lalu. Sebab apa? Sebabnya saya ni kerja sapu sampah dekat stesen bas. Berapalah pendapatan dia tuan-tuan? Balik rumah masa tu bulan 12, anak nak sekolah, kasut nak berganti, buku nak dibeli, beg nak dibeli. Anak yang bongsu pula demam panas, isteri saya tekan saya, bang, anak kita, bang, anak kita. Saya tak ada duit nak bawa ke hospital. Apa? Nak pergi masjid tengok, nazir masjid, bekas-bekas sarjan. Semua garang-garang. Betul. Garang-garang semua, waran berapanya tu, betul. Ha, tongkat waran semua. Kata pagi besok kawan dia kata, kau pergi masjid susah, kau pergi gereja sekejap je dapat. Belum habis cakap, bantuan dah sampai dah. Dah orang dah susah, tuan-tuan. Kita tak pernah rasa tu. Orang-orang pernah rasa, dia tahu lah tuan. Anak tu ni lapar, ni lapar. Ayah ni demam, ni sakit gigi. Ya Allah. Bapak ni rasa nak terjun bangunan tu. Dia pun pergi gereja. Pergi gereja. Baru cakap, Tuan Padri, saya ni su. Ah, saya tahu awak nak apa. Belum kata susah, baru su je. Saya tahu awak nak apa. Ah, ini gereja. Ah, dia orang memang cari jalan aja. Dia memang bagi. Dia cerita pada saya, Padri itu bawa dia, pakcik punya rumah dekat mana? Bawa. Sampai di rumah, dia bagi beras, belikan beg, belikan kasut, beli belaka. Yang sakit buat klinik. Bila dah selesai semua, kalau pakcik nak lagi bantuan, datang hari Ahad. Kita ada forum perdana. Hari Ahad, datanglah. Jadi dia datang, setiap kali datang, dapat. Setiap kali datang, dapat. Kena 5-6 bulan, dapat free macam tu. Terbentuk tak dalam fikiran dia? Aku pergi masjid dapat apa? Hari Jumaat pun boleh lah pisah mas bawa belayar. Itu pun kalau lambat, faham ni budak-budak. Betul, aku tak dapat apa pun. Betul, memang ya pun pergi masjid tu je. Hari Jumaat lambat keluar tak ada dah. Habis dah, pisang tu. Tapi kalau aku pergi gereja, tengok. Selesai masalah. Lama-lama dia terpikat dengan Kristian ni, masuk Kristian. Bukan satu kes, oh, saya jumpa 2-3 kes yang saya selesaikan. Nampak tak? Kemiskinan boleh menyebabkan orang menukar agama. Sebab itu, selesaikan dulu masalah kemiskinan ni. Jangan kira nak pancung kepada orang je. Bila orang bagi pandangan ni, kan, pandangan kita pandangan berasas. Sebab syarat tak cukup. Tuan-tuan, saya jadi gubernur Negeri Melaka, katalah. Oh, gubernur Melaka. Dan ketua menteri marah orang ni. Tak apalah, sikitlah saya jadi DO lah, DO Bukit Katil lah. Ya? Saya nak buat peraturan, jumpa siapa kencing tepi jalan, 100. Oh, garang dia pun ya. Ya, tu. Jumpa siapa buang air tepi jalan, tangkap, kerat terus. Ya, tu. Hush, orang takut. Ya.
Jadi peraturan itu pun dikuatkuasakan. Jadi alhamdulillah orang tuan-tuan boleh tahan lah kan, jenis pacik-pacik yang tak tahan kencing. Ada tu orang yang tak tahan tu, dia bila terasa tu dia menggeletar gitu. Habis gitu aja. Dapatlah tangkap 5-6 orang. Kenapa pacik buang air? Dia kata pacik tahu yang DO dah buat peraturan. Tapi masa pakcik sakit perut tu, tak ada tandas awam pun pakcik nak gimana. Jadi pakcik pancut je lah kat tiang bendera tu. Tu anak pun kalau nak buat peraturan ni, pakcik suka. Pakcik suka bukit katil ni wangi, suka. Tapi anak kena sediakan tandas awam banyak-banyak dulu. Tandas awam pun tak ada, lepas tu nak kerat orang ni apa cerita dia. Oi. Nampak dah tu? Jadi awak seronok nak perkenalkan hukum ketat-ketat. Nak perkenalkan hukum ketat-ketat ni jalan shortcut, jalan ringkas untuk mencapai matlamat. Islam tak suruh gitu. Sediakan dulu prasarana tu. Nampak tu? Ya? Kalau tidak zalim kita. Zalim kita. Allah Ta'ala nak wajibkan orang bayar zakat pun, Allah Ta'ala akan buka rezeki orang tu dulu. Betul tak? Tak ada orang tu duit tak ada apa tak ada wajib bayar zakat. Tak ada. Allah Ta'ala sediakan dulu. Buka rezeki dia gitu gini. Nampak? Jadi tuan-tuan, kadang-kadang kita ni nak beragama tapi gelojoh. Ya, gelojoh dan bila orang bagi pandangan, kita tak nak terima. Orang bagi pandangan tu pula kita marah dia. Saya hari tu pergi Pulau Pinang. Pergi semayang kat masjid mana? Masjid seberang. Bukan seberang perai. Seberang apa ni? Seberang Jaya. Yang warna biru muda. Oh, masjid biru. Oh, selesa semayang tu. Walaupun ketua menteri dia Cina, tapi semayang masjid dia selesa. Selesa. Dia sana katanya gali orang gali kubur. Ada allowance dia bagi. Baik Cina tu. Apa masalah? Baik sangat. Yalah, dia anti-Islam, betul tak? Dia anti-Islam, patut dia bagi penggali kubur tu allowance. Oleh kerana dia anti-Islam, sebab tu dia bagi penghafal Quran RM450 sebulan. Allah. Itu dia anti-Islam tu. Oh, itu kapi harbi tu, jangan tu. Ya. Oh, itu kapi harbi tu, ya. Tuan-tuan, saya pergi surau masjid tu semayang lah. Saya rasa saya tak nak balik. Sebab apa? Semayang kat situ bukan main selesa. Ya Allah. Kipas gergasi dia ada berapa? Hei, mana? Banyak. Tengah tu yang memang betul-betul gergasi. Lepas tu empat penjuru yang separuh gergasi. Bukan besar ni, yang separuh gergasi pun dah besar mana. Yang tengah tu dah gergasi tu. Bila dia pusing tu saya semayang. Allahu Akbar. Tak boleh letak tangan sini. Satu tangan pegang kain. Terangkat kain aku kan sudah. Angin dia punya angin. Kita rasa macam tepi pantai semayang. Allah selesa. Dengan speakernya sedap gitu gini. Saya pun bila lepas semayang tu, alangkah baiknya aku bawa benda ni ke negeri Selangor. Nampak tu? Saya pun baliklah. Ni contoh je lah ya. Contoh je. Jumpalah saya punya pengurusi surau. Kawasan rumah setinggan. Contoh je. Saya pun jumpa pengurusi surau. Ji, saya kebetulan ada rezeki je. Dapat duit ni. Daripada saya beli Audi Q7, baik saya beli ni kipas. Baik saya beli kipas untuk masjid je. Ustaz nak buat apa? Sebab saya semayang kat Penang. Memang selesa lah Ji. Kalau surau kita pakai kipas gergasi. Kalau boleh saya nak buat empat penjuru je. Haji tu tengok saya. Ustaz, niat ustaz tu bagus ustaz. Memang kita disuruh cari khusyuk dan sembahyang. Tapi surau kita ni tak layak ustaz. Belum tiba masanya. Kaya pun pandang Nazir ni. Ini liberal ke apa punya orang ni. Aku nak letak kipas. Nak bagi orang khusyuk. Khusyuk tu diminta oleh agama. Yang kau kata belum tiba masanya sebab apa? Islam dah sempurna. Dah tak ada tiba-tiba masa dah. Masa dah sampai dah. Haji tu kata, ustaz, cuba ustaz tengok kita punya tiang surau. Dalam tu anak-anak penuh tu ustaz.
Cuma Ustaz tengok gelegar-gelegar. Itu segala anak-anak yang ditunggu nak runtuh tu Ustaz. Nampak? Kalau Ustaz letak kipas, letak jatuhnya. Allah ji, kita kena yakin ji, ini Allah, kita nak buat perintah Allah, Allah tolong kita. Pak Haji tu tengok. Ini anak-anak ini. Itu. Ha, inilah tuan-tuan, apabila masalah fiqh diakidahkan. Yakin kepada pertolongan Allah tu, itu persoalan akidah, betul tak? Ya, tetapi kena tengok di sudut fiqhnya. Macam tuan-tuan lah, saya bagi tuan-tuan ji, ini racun ni ji ronlap. Saya semalam pergi racun lalang, ada lebih sikit haji minum. Eh, tak nak aku minum. Ha, ini haji, saya nak tanya haji. Yang menghidupkan kita, mati kata siapa? Allah kan? Allah, minumlah. Sana haji, rosak akidah ji, minum ji. Haji minum ji, kalau tidak rosak akidah. Yang mematikan kita, hidup kita, Allah. Bukan racun ni. Sila-sila. Di mana silapnya saya? Saya mengakidahkan semua perkara. Betul tak? Betul lah. Di sudut akidahnya, betul. Allah menghidupkan, Allah mematikan. Tetapi di sudut fiqhnya, Allah kata, la dararo wa la dirar. Jangan kau buat benda mudarat. Ni racun ni mudarat. Jangan kau telan. Dari segi akidahnya, betul lah. Ini semua benda nak diakidahkan. Itu yang kerja menjerat cinakan orang tu. Dia akidah ada sudut dia. Fiqh ada sudut dia. Jangan semua benda nak kita nak ambil semua jadi akidah. Ah, macam tadilah. Kita kena yakin ini. Kita melaksanakan perintah Allah. Yakinlah haji oi. Haji tu kata aku yakin yo. Tapi itu anak-anak itu aku nampak daripada sini. Oleh kerana saya ni banyak duit. Itu saya pendedakkan orang kampung. Tabur dedak dia sokong saya. Orang kampung dapat dedak tuan-tuan. Saya sokong Ustaz Uda. Nazir tadi pun lantak kau lah. Aku tegung kau kata aku liberal. Itu. Aku tegung kau kata aku ni tolak Islam. Itu padahal aku tegur tu berasas tiang kita dah reput anak-anak banyak. Oleh kerana dia menang dia pun pasang. Pasang-pasang. Cantiklah masa pasang tu siap aja takbir. Allahu Akbar. Ha, cuba pasang. Itu dia pandang gitu. Pasang hum. 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 Hum jatuh. Putus kepala. Itu. Datang Nazir tadi. Kan aku dah kata. Itu. Kan aku dah kata tadi. Dah dan khabar kan. Itu. Itu. Kau tak dengar. Kita bukan aku anti khusyuk, tidak, tetapi belum tiba masanya. Jadi siapa salah? Toke kipas ke Nazir salah? Kalau sebelum disiasat itu, nampak Nazir salah, itu anti Islam Nazir tu. Tapi bila disiasat, diperhatikan halus-halus, tengok-tengok salah yang toke kipas tadi tu, walaupun niat Islam dia tu betul-betul kita nampak suci. Jadi tak cukup dengan kesucian niat kita, kena ada kecerdikan, kena ada kepandaian. Ah, nampak? Itu sebab saya kata tadi, beragamalah secara berakhlak. Kalau tidak, kita akan mendapat fitnah. Tu yang Nabi SAW tu kan, kita tengok. Satu hari Nabi duduklah rumah. Dia dengar di luar rumah tu ada beberapa orang budak bercakap. Eh, Nabi kita kekasih Allah, tapi semayang sampai bengkak-bengkak kaki. Kita ni tak ada jaminan surga, malas semayang. Oleh itu kita kena buat sesuatu lah. Engkau nak buat apa? Aku cadang lah, aku tak nak kahwin-kahwin lah. Kalau kahwin ni kan kita baru nak semayang. Dah dia suruh beli nyol lah, dia suruh beli tu lah. Eh, leceh. Memang orang perempuan leceh tu. Tak nak aku lah. Baru nak semayang, baru nak baca Quran. Bang, nyol tak ada bang. Bang, gula tak ada. Eh, aku tak nak kahwin. Aku nak beribadat kepada Allah. Nabi dengar je. Oh, hebat. Niat suci. Engkau pula? Akulah. Aku nak puasa. Aku tak nak buka-buka. Bila puasa ni aku dapat jaga disiplin aku. Itu. Wah, tak nak buka, tak nak buka. Nabi tengok Allah sucinya niat. Itu. Yang ketiga ni, aku pula malam aku tak nak tidur-tidur. Aku nak tahajud. Malam matahari masuk je aku tahajud sampai pagi. Tidur tak nak, tidur tak nak, tidur-tidur ni dunia.
Nabi pun keluar. Keluar. Siapa cakap tadi? Ha? Kami ya Rasulullah. Mari sini. Aku ni Nabi tau. Aku takut Allah lebih daripada kamu semua. Tapi aku kahwin. Tak ada sampai tak kahwin. Aku sembahyang. Aku beribadat kepada Allah. Tak ada sampai aku tak kahwin. 11 isteri aku. Aku beribadat kepada Allah. Tak sampai aku tak tidur. Aku tidur malam. Aku beribadat kepada Allah. Tak sampai aku tak buka puasa. Aku buka puasa. Ada hari aku puasa. Ada hari aku tidak puasa. Ni agama apa kau buat ni? Ramai orang sangkakan dia telah beragama secara betul bila dia buat benda-benda tersebut. Tetapi Nabi tegur, itu bukan agama. Kalau nak beragama, ikut cara macam aku buat. Itu kena ada akhlak di dalam beragama. Kalau tidak, dia jadi fitnah seperti mana yang berlaku pada hari ini. Jadi bila etika ini tak betul, itu yang lahir Tok-tok Mufti segera tu. Bukan mi segera je hari ni. Tok Mufti segera pun ramai sekarang ni. Kita Malaysia ni ada berapa negeri? 13. 14. Kita ada 14 mufti. Itulah mufti-mufti kita. Tapi di bawah ni ada lagi mufti-mufti. Yang dia tak takut haram. Rezeki yang diambil oleh kerana dia ni wakil rakyat. Dia lari daripada parti kita. Dia tak nak lepaskan kursi tu. Dia punya allowance apa semuanya haram. Sampai 7 keturunan. Benda tu bukan kecil tu. Mengharamkan dan menghalalkan sesuatu ialah kerja Allah. Ya. Kerja Allah tuan-tuan. Cuba kita tengok surah An-Na'al ni. Surah An-Nahl ayat 116 ayat 117. Kita masuk sikit. Tengok Allah kata apa. Ya, An-Nahl 116-117. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu lima tasifu alsinatikum al-kadhiba. Hadha halalun wa hadha haramun. Litaftaru ala Allahi al-kadhib. Innal ladhina yaftaruna ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Mata'un qalilun walahum azabun alim. Sadaqallahu al-azim. Apa kata Allah? Dan janganlah kamu berdusta dengan sebab apa yang disifatkan oleh lidah kamu. Apa lidah dia kata? Ini halal, ini haram. Semata-mata untuk mengadakan sesuatu yang dusta terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berdusta terhadap Allah tidak akan berjaya. Ayat ini merujuk kepada suatu satu kejadian di mana orang-orang musyrik ni tuan-tuan, dia pandai-pandai menghalal dan juga mengharamkan. Yang ada disebut dalam surah Al-An'am. Ya, dalam surah Al-An'am ada disebut perangai mereka ini, ya. Antara fatwa orang-orang musyrik ini, dia kata kalau lembu itu mengandung bunting, nah, kemudian anak dia tu ada. Kan, anak dia ada. Maka kalau lembu bunting dan anak dia tu ada bersalin hidup-hidup, maka lembu seperti itu halal untuk kaum lelaki. Mana lembu hidup, anak hidup. Halal untuk kaum lelaki saja. Ini disebut dalam surah Al-An'am. Kalau lembu bunting itu anak dalam perut dia mati, maka lembu itu halal untuk kaum perempuan dan kaum lelaki dibenarkan berkongsi makannya. Pandainya dia buat peraturan tu. Allah kata engkau ni siapa? Pandainya engkau menghalal dan mengharamkan padahal itu kerja aku. Nampak? Sebab itu tuan-tuan, dalam ayat ini saya buka banyak tafsir-tafsir mengatakan bahawa dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada kita, terutamanya ahli-ahli agama, supaya jangan suka menghalalkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu sebelum ada kajian yang mendalam terhadap perkara tersebut. Semalam saya buka satu kitab, tajuk kitab At-Tajdidul Usuli, pembaharuan di dalam ilmu usul fiqah. Terkejut saya bila membaca bab makruh. Imam Abu Yusuf, ya, salah seorang daripada ulama besar di zaman dahulu, anak murid kepada Imam Abu Hanifah, dia kata apa? Dia kata
kita bila baca kitab ulama ni, bila dengar perkataan makruh, kadang-kadang makruh tu bukan makruh yang kita faham. Kita faham apa dia? Makruh itu buat tak berdosa, tinggal dapat pahala. Tetapi ulama-ulama dia kata, yang aku jumpa ramai di kalangan mereka, kadang-kadang benda tu haram. Tetapi haram yang diambil secara ijtihadi. Dalam Quran tak menyebut secara jelas benda tu haram ataupun tidak. Tetapi secara ijtihad didapati dia haram. Tetapi para ulama tak berani nak mengatakan ini haram. Mereka kata ini makruh. Sebab nak menyelamatkan diri daripada Suratul Nahl ayat 116 tadi. Kamu menghalalkan ini, kamu mengharamkan ini, ikut suka hati kamu. Tak berani para ulama. Itu ulama tarafnya apa tu? Kita hari ni, ya Allah, dengan mudah-mudah aja menghalalkan juga mengharamkan sesuatu. Padahal benda-benda ijtihadiyah. Ini sehari dua hari orang duk cakap, ni wakil-wakil rakyat yang lompat parti ni, bila lompat parti tak lepaskan kursi, pendapatan dia semua haram. Ini bukan kerja ringan. Ya, ini kerja besar. Pendapatannya haram. Tuan-tuan, kenapa pula jadi haram? Saya pun berfikir juga. Alasannya, dulu masa dia naik bertanding dulu, yang endorse-nya ialah parti kita. Ya tu. Jadi bila dia keluar, lepaskanlah. Saya teringat tuan-tuan dalam masalah mahkamah syariah. Kan bila sepasang suami isteri meninggal, sepasang suami isteri bercerai. Ya tu. Macam saya lah, contoh je lah, contoh. Ya. Ya, kahwin dengan satu syarifah, contohlah. Ya tu. Kahwin dengan satu syarifah. Ya, bapaknya orang besar-besar lah. Ya tu, ya. Saya biasa je, tokek getah je lepas kahwin syarifah tu dapat datuk saya. Eh, boleh datuk ni jual minyak tepi jalan laku tuan-tuan. Itu tuan berebut nak datuk tu.